Nah itu biasanya kan gitar itu dua, paling banyak itu 24 ya. Yo, sampai selamat datang lagi di channel aku dan aku lagi buat kalian yang baru singgah di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi ya. Dan jangan lupa juga follow IG dan TikTok aku, oke cuy. Nah hari ini aku bakalan nonton Wagaki Band cuy. Nah ini band asal Jepang ya. Aku baru nemu juga. Sebenarnya ini udah lama juga ya. Udah lama, cuman aku baru nemu. Ini sekitaran berapa ya videonya? Ini sekitaran 3 tahun yang lalu. Nah sebenarnya itu ada beberapa band di Jepang yang memang ya aku suka gitu ya kan. Dari One Ok Rock, Fear and Lady in Las Vegas, habis apa lagi ya, Mega JT, banyak tuh. Nah termasuk band Might juga yang baru-baru, yang baru aku tahu ya kan. Nah ini Wagaki Band ini aku nggak tahu nih gimana. Ini yang apa ya, Hell Tour 2017 ini, yang di 2017. Nah aku baru nemu ini, jadi mungkin nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita cek videonya. Oke ini dia. Nah ini kayak bakalan seru cuy. Wah. Wah, gitarnya keren coy. Coy. Waduh. Oke. Ini di gitarnya kalau nggak salah pakai kapu ya. Oh iya. Wah. Enak cuy. Berasa nonton Naruto kayaknya. Nah, ini fretnya ada berapa ya? Kok panjangnya linek gitarnya? Oke. Luar biasa cuy. Ini kayaknya solo aja ya, solo. Wah, keren sih singkupnya. Nah itu biasanya kan gitar itu dua, paling banyak itu 24 ya, 24 fretnya. Ini berapa sih? Oke. Gitarisnya garang kali cuy. Ini yang main bassnya cewek atau cowok sih? Oke. Jadi bengong aja nih cuy. Oke. Oke. Lah. Ini gaya apa ya, gaya drummernya ini ngikut siapa ya, Mac Pornoy kalau nggak salah cuy. Mac Pornoy, keren. Nah ini ada apa lagi?
Herah. Oke, siap. Nah. Ini memang alat tradisional Jepang ya cuy ya. Aku lupa namanya. Gila sih vokalnya sih. Keren, keren, keren. Nah, ini yang aku suka cuy. Ada serulingnya cuy. Keren suara seruling. Oke, nah ini lagi kan. Aku lupa juga namanya nih cuy, apa. Kebanyakan band Jepang itu band-band kayak gini banyak apa ya, menggunakan instrumen apa ya, etnik ya, alat-alat tradisional dari mereka ya. Oke. Memang sekilas kita lihat kayak mudah-mudah aja untuk mainnya, tapi susah cuy. Keren cuy. Oke, nah itu tadi penampilan dari Wagaki Band cuy. Dan aku baru pertama kali lihat ini ya. Dan keren sih, lumayan. Bukan lumayan lagi sih, udah luar biasa ya. Ya mungkin tadi sempat juga lihat gitarisnya. Kenapa neck gitarnya itu panjang kali cuy, kenapa? Dan aku penasaran juga, karena kan posisi biasanya itu kan standar gitar itu fret necknya itu ada sekitaran 22 sampai 24. Mungkin ada juga yang maksudnya yang lebih ya, cuman berapa tambah ke belakang gitu. Itu panjang kali tadi cuy. Dan dia juga pakai apa ya, pakai kapu tadi ya di necknya. Keren sih, luar biasa penampilannya memang. Wah, bukan main cuy. Oke, nah mungkin segini dulu video kita hari ini. Buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe, dan udah nyalakan lonceng notifikasi ya, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Sekian video dari aku, see you next time. Dah.